Itu jaraknya lur sekitar 50 meter kurang lebih. Sana pohonnya buncit cowilik kok ini lur. Kita bidik dari atas motor ini nanti. Dan ini mimisnya lur, D12 di model yang ini lur. Roke agak dangkal tapi rajin rapi, melenes-melenes, mimisnya melenes-melenes lur. Wapik kaya ini. Oke, langsung kita tes akurasinya. Kita coba di tembakan pertama, jarak 50 meter kurang lebih. Oke, masuk. Kacang D12 lur, mantap. Tembakan kedua. Oke, masuk lagi. Ngeri lur. Tembakan ketiga. Masih masuk lagi lur. Udun, udun. Kita cari lubang yang lain lur. Di sana. Iya, melepuh lor lor. Lenes-lenes mimis sih. Lanjut. Iya. Masuk lagi lor, itu nih tuh. Di rumah orang masuk. Iki. Ayo sing sebelah pulang. Tuh bang, ini mulai semeripit. Jadi ini sih ngetas deh mbak. Wah, anginnya tidak mengizinkan lor. Tuh anginnya mulai datang badai. Cukup lor ya. Tuh anginnya besar lor. Cukup ya, saya rasa cukup. Dan saya rasa ini mimisnya mantap untuk sekelas lokal. Silakan teman-teman sendiri yang menyimpulkan lah. Saya rasa ini pecinta mimis impor bakal nangis jeguguk ini lur. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Di sini tadi lur kita tembak lur. Tuh. 50 meter. Sana. Mantap.